Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menjalankan perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bisa mengambil sebab-sebab meraihnya kebahagiaan di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan apa yang telah kita ambil dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia yang kita berada di alam dunia ini, yang Allah Subhanahu wa taala katakan lahu wa la'ib. Kehidupan dunia adalah merupakan kehidupan senda gurau, kehidupan yang melalaikan, kehidupan yang banyak dengan permainannya, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita tentang kehidupan dunia tersebut agar kita tidak lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat darul akhirah, yang di mana darul akhirah itu adalah merupakan lahiyal hayawan, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang abadi. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka betul-betul mengetahui atas hal itu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sebelum ayat yang ke-64 tersebut mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan madarat.
Allah Subhanahu wa taala ceritakan orang-orang yang mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya yang ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka, yaitu orang-orang yang mereka mengakui rububiyah Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam uluhiyahnya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila mereka, fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka menaiki sebuah kapal, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan seluruh agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan mereka menuju ke sebuah daratan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua tentang ayat-ayatnya yang begitu luar biasa. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita langit yang kita dangak ke atas melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita gunung-gunung yang begitu besar. Yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan ke bumi sebagai bentuk pasak agar bumi ini tidak goncang. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan tanda-tanda ayat yang begitu besar yang terkadang kita lalai dari melihat ayat tersebut, yaitu lautan. Yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan begitu luasnya lautan yang terkadang kita menemui lautan-lautan tersebut. Lautan ini adalah merupakan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan jundullah. Itu adalah merupakan tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang pernah melewati sebuah lautan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mempertontonkan, memperlihatkan ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Lihatlah orang-orang yang mereka berada di tengah laut. Allah Subhanahu wa taala terkadang menjadikan lautan itu tenang dengan angin yang begitu tenang, sehingga orang-orang mereka menaiki kapal dengan begitu nyaman dan begitu enaknya. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala begitu cepatnya mengganti sesuatu yang tenang tersebut dengan badai, dengan gelombang yang begitu luar biasa. Dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka berlaut adalah orang-orang yang mereka mudah sebenarnya untuk ikhlas. Sebenarnya orang-orang yang mereka berada di tengah laut adalah orang-orang yang mereka sebenarnya mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbukti ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka menaiki sebuah kapal berada di tengah lautan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh perkara agamanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sonam-sonam, berhala-berhala yang mereka bawa itu mereka lemparkan ke laut. Kenapa kok mereka bisa melakukan seperti itu? Karena mereka tahu ternyata sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diharapkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Makanya mereka buang. Dibuang sonam-sonam yang mereka bawa, patung-patung kecil yang mereka bawa,
yang mereka mengharap kepada mereka, dibuat tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap itu adalah merupakan orang-orang yang soleh, mereka anggap itu adalah merupakan orang-orang yang bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat, ketika mereka berada di tengah lautan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau mencari keikhlasan, coba cari di tengah lautan. Apalagi kalau sudah ketemu dengan yang namanya gelombang. Apalagi yang sudah pernah ketemu dengan yang namanya badai. Ada bapak-bapak yang pernah ngerasakan, Pak, di tengah laut kena badai, Pak? Sudah? Belum? Coba dirasakan. Pasti ya, Pak, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya teman saya itu, Pak. Pak Karman itu. Dia orang Sulawesi. Jadi sering melaut. Jadi bisa tanya-tanya bagaimana luar biasanya melaut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma alzama ta'ala al-musyrikin bi ikhlasihim lillahi ta'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada orang-orang musyrikin, memaksa orang-orang musyrikin, orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikhlaskan peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Fi halati syiddah, ketika mereka berada di dalam keadaan genting. Ketika mereka berada di dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda rukubil bahri wa talatumi amwajihi wa khaufihim al-halak. Ketika dalam keadaan genting, ketika mereka menaiki sebuah kapal dan gelombang begitu luar biasa dahsyatnya, badai di tengah lautan yang begitu luar biasa, ketika mereka takut atas yang namanya kebinasaan. Ketika mereka seperti itu, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yatrukuna idan andadahum, mereka meninggalkan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala, dibuang seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlusuna ad-du'a wa yukhlisuna ad-du'a lillahi wahdahu la syarikalah, mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma zalat anhum syiddah, tatkala hilang kegentingan, ketika hilang kesusahan yang ada pada diri mereka, wa najam man akhlasu lahu ad-du'a ilal bar, dan selamat orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut menuju ke daratan, asyraku bihi man la najahu min syiddah, mereka menyekutukan kembali Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan dengan sesembahan-sesembahan yang tidak menyelamatkan mereka. Wala azala anhum masyaqqah, yang tidak bisa menghilangkan kesulitan bagi mereka. Ini keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Makanya dikatakan di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bahwasanya ketika beliau menjelaskan tentang al-qawaidul arba, kaidah yang keempat, bahwasanya musyrikin di zaman dahulu itu jauh lebih baik dibandingkan musyrikin di zaman sekarang. Orang musyrikin di zaman dahulu, mereka ketika dalam keadaan lapang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung-patung, mereka bertawasul dengan orang-orang yang soleh, menyembah kepada orang-orang yang soleh. Tapi ketika dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dibuang semuanya itu. Saya enggak butuh sama makhluk. Saya langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sedangkan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang, dalam keadaan lapang ya mereka masih menyekutukan Allah. Ketika dalam keadaan genting, justru mereka tambah lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang mereka diuji sama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada di area-area yang di situ banyak sekali tertimpa musibah. Entah itu Gunung Merapi, entah itu tsunami dan lain sebagainya. Ketika tertimpa musibah, bukan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan musibah yang mereka terima, tapi justru apa? Terkadang nyembelih apa? Kerbau. Untuk apa? Untuk gunung.
terkadang nyembelih kerbau untuk apa? Untuk lautan, apalagi hari-hari sekarang-sekarang ini, yaitu Yaum Asyura, di mana bulan Syura ini biasanya penunggu gunung, penunggu-penunggu yang mereka akui itu, yang mereka yakini penunggu-penunggu lautan dan lain sebagainya, itu mereka minta jatah. Sehingga apa? Disembelihlah kerbaunya, disembelihlah sapinya, disembelihlah apapun itu untuk gunung, untuk lautan, dan diberikan kepada mereka kepalanya. Maka ini adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di zaman kita sekarang. Dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru malah semakin jadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka mengakui rububiyahnya Allah, tapi ketika mereka dalam keadaan lapang, menyekutukan Allah. Dalam keadaan sempit, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fahala akhlasu lillahi du'a fi halir raha'i wa syiddah. Maka apa kata beliau? Ikhlaskanlah segala bentuk doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan raha maupun dalam keadaan syiddah. Baik dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita sempit. Dan itu juga yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenali Allah Subhanahu wa taala fir raha ya'rifka fi syiddah. Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita dalam keadaan susah. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, kita mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah dalam keadaan kita lapang, bukan dalam keadaan sulit. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengenali kita dalam keadaan sulit. Makanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wal yusri wal usr. Kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sulit. Liyakunu mu'minina bihi haqqan, supaya kita menjadi orang-orang yang beriman secara benar. Mustahiqina thawabahu, yang berhak untuk mendapatkan pahalanya. Mundafian anhum iqabahu, yang akhirnya dengan keimanan tersebut kita menolak iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Bagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu ketika mereka mengikhlaskan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah lautan, ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Tapi tatkala falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Kebiasaan mereka ketika mereka sudah diselamatkan, maka apa? Idahum yusyrikun. Mereka itu gampang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak sekali terkadang orang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang naik entah itu pesawat, entah itu kapal laut, entah itu apapun kendaraan yang kita naiki, tatkala dalam keadaan genting atau apa dan sebagainya, begitu mudahnya kita itu apa? Coba antum berada di atas pesawat, Pak. Ya kan? Berada di atas pesawat, kemudian semua dalam keadaan sudah suruh hati-hati pakai sabuk pesawat, habis itu suruh apa namanya? Suruh terunduk dan lain sebagainya, kemudian lampu jalan sudah hidup. Gimana rasanya, Pak? Pasti ya, Pak. Ya balik ke Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya Allah, kita sudah pasrah kan seperti itu. Sudah pasrah, sudah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala terkadang kita sudah selamat, bukan Allah Subhanahu wa taala yang kita puji, tapi apa? Pilotnya hebat, Pak. Gitu. Terkadang kan lupa gitu. Pilotnya luar biasa, hebat. Ini pesawatnya canggih. Jadi apa? Bisa melewati badai, melewati apa dan lain sebagainya. Terkadang kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal seperti itu. Ataupun kita naik kendaraan yang di darat, ataupun naik kapal laut, terkadang apa? Nakodanya luar biasa. Bisa melewati ombak badai yang begitu luar biasa. Bukan mereka yang hebat. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita semua. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang
Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua. Dan Nana mungkin pernah cerita sama bapak-bapak. Ana pernah diajak sama Ustaz Awizi hafizallahu taala. Beliau pernah ajak ana ke Sulawesi, di Sulawesi Tenggara. Ketika itu ana berangkat sama beliau itu kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Beliau itu sudah ngomong di sana itu kayaknya ada badai. Tapi semoga selesai badainya. Kita naik kapal kotok-kotok itu loh, Pak. Kapal kecil yang isinya cuma hanya beberapa orang saja. Gitu. Dari laut kita udah jalan menuju ke tengah, kita pengen menuju ke sebuah pulau. Jadi ada pulau kecil di situ, subhanallah. Hidupnya mereka di tengah lautan aja. Jadi ketika surut ya bahasanya, maka mereka dapatkan daratan meskipun sedikit, enggak banyak. Subhanallah, jalanlah sama Ustaz Abu Yizi. Di tengah jalan, subhanallah, kena badai. Ada badai. Ketika itu ana pribadi ana sudah takut. Yang ana lihat apa, Pak? Yang ana lihat HP mau pamitan sama istri gitu. Iya kan? Itu baju sudah basah, sudah diombang-ambingkan. Saya lihat HP, subhanallah, enggak ada sinyal ini di tengah lautan. Wislah tawakal. Mikirnya ana, kalau seumpamanya nanti tiba-tiba hilang, yus berarti sudah enggak ada kan, seperti itu mikirnya. Mau pamitan sama keluarga. Akhirnya tak taruh lagi HP, sudah. Ustaz Abu Yizi ngelihat anak ketakutan. Ngelihat anak ketakutan. Anak disampaikan sama Ustaz, "Kenapa, Ustaz Betawi? Takut antum?" "Piye, Ustaz?" "Ya takut, Ustaz, namanya kapal diombang-ambingkan. Beliau itu cuma ngambil apa? Kayak serok itu ngeluarkan air dari kapal terus. Terus yang bagian nyetirnya itu, bagian yang nyetir di depan itu suruh tenang, udah tenang, lewati di istilahnya badainya yang begitu besar itu, kemudian ombak yang enggak karu-karuan, disuruh main cantik." Habis itu ana ada beberapa muridnya beliau. Habis itu Ustaz Abu Yizi ngomong sama ana, "Antum takut sama badai kayak gini, sama gelombang yang seperti ini. Allah menceritakan tentang fitnah itu sama seperti halnya badai di tengah laut. Antum cek di dalam Al-Qur'an ketika Allah membicarakan tentang fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat, itu seperti halnya gelombang badai yang ada di tengah laut. Kalau gelombang di tengah laut ini membinasakan antum, antum paling jasadnya yang mati. Antum takut itu. Kalau fitnah yang ada di luar yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang gelombang dan lautan tersebut, itu membunuh hati antum, tapi antum enggak pernah takut. Kita kalau menghadapi fitnah syubhat, fitnah syahwat, kayaknya tenang, justru malah mana fitnah, kan kayak gitu. Fitnah kita tantang. Tapi ketika kita menghadapi fitnah di tengah lautan tersebut, gelombang, badai, yang Allah ceritakan fitnah sama seperti itu kita ketakutan luar biasa. Akhirnya beliau, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menceritakan fitnah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara fitnah, itu seperti mauj, seperti gelombang, seperti badai. Itu fitnah yang akan menimpa hati kita, tapi kita kayaknya tenang, enggak rasa takut. Padahal itu membunuh hati kita, padahal itu bisa menjadikan kita sengsara dunia dan akhirat. Kalau gelombang yang di tengah lautan yang kita hadapi sekarang ini, kata beliau, paling kalaupun kita tenggelam, ya enggak ada yang enggak ada jasadnya. Tapi semoga hatinya tetap hidup. Itu yang beliau sampaikan kepada anak. Dari situ saya langsung semakin yakin ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesuatu di dalam Al-Qur'an itu enggak main-main. Bukti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita itu harus betul-betul kita rasakan. Oh, ternyata seperti ini ketakutan yang harus kita hadapi sebenarnya. Kemudian beliau menyampaikan bagaimana seorang pelaut tersebut ketika menghadapi badai, apakah diterjang? Enggak. Tapi ya, Pak, tapi harus main cantik, menghindar. Mungkin antum bisa tanyakan kepada nakoda, bisa tanyakan kepada teman-teman yang mereka pintar melaut. Bagaimana ketika mereka menghadapi badai? Bagaimana ketika mereka menghadapi gelombang? Enggak bisa antum terjang. Kalau diterjang, pecah kapalnya. Itu anak diajari ketika dalam keadaan di gelombang tersebut. Diajari kalau antum hadapi, pecah kapal ini.
Tapi apa? Main cantik. Seperti itulah antum harus bermain dengan yang namanya fitnah. Tidak bisa antum terjang namanya fitnah. Antum harus menghindar. Antum harus menghindar. Kemudian beliau beri kasih contoh banyak tentang fitnah-fitnah yang terjadi di zamannya para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Bagaimana mereka orang-orang yang selamat? Bukan mereka yang langsung terjang terhadap yang namanya fitnah. Tapi apa? Mereka orang-orang yang mereka bermain cantik dengan fitnah tersebut. Maksudnya apa? Menghindar. Ada fitnah, dihindari. Ada fitnah, dihindari. Ada fitnah, dihindari. Seperti itulah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita semua. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ternyata lautan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat, betul-betul di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro annal fulka tajri fil bahri bi nikmatillahi liyuriyakum min ayatihi, kata Allah. Kenapa kalian, apakah kalian enggak melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, al fulka, yaitu kapal yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di atas lautan dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk apa? Liyuriyakum min ayatihi, untuk mempertontonkan, memperlihatkan kepada kita semua bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang jalan-jalan ke laut cuma hanya happy-happy saja. Tadaburnya kurang. Kadang kita naik kapal laut pun jarang kita untuk tadabur, untuk kita tafakur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat buat kita semua. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin, Allah betul-betul pengen menjadikan orang-orang yang berada di tengah laut itu menjadi orang yang ikhlas. Dan kalau enggak percaya monggo buktikan, Bapak. Ini memang harus dibuktikan. Tengah laut gitu kan. Jangan ke tengah, jangan ke pantai terus. Kalau ke pantai yang dilihat enggak karu-karuan gitu kan. Tapi kalau di tengah laut yang dilihat apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum enggak lihat kanan kiri antum apa? Pulau, betul-betul sudah di tengah laut, enggak tahu ini mau menuju ke mana. Di situ antum akan melihat kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana antum melihat arah dengan bintang? Ya kan? Orang-orang yang mereka mencari ikan, antum tanya, Pak, tengah laut gimana caranya antum ini? Kadang mereka apa? Ya mereka harus melihat bintang untuk kembali ke daratannya, kan seperti itu. Mereka melihat bintang, betul-betul di situ Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan nujum litahtadu untuk dijadikan petunjuk, betul-betul bintang itu jadi petunjuk bagi orang-orang yang mereka melaut. Maka di lautan itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di lautan tersebut ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk kita mengikhlaskan seluruh peribadatan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang yang mereka kembali ke daratan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dengan kekufurannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka mengingkari nikmat, liyakfuru bima atainahum, agar mereka itu apa? Mengkufuri dengan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, waliyatamatta'u, dan mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, fasawfa ya'lamun, dan kelak mereka semua akan mengetahuinya. Jadi ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala tapi enggak bisa bersyukur kepada Allah. Sudah diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan mereka yang kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah Subhanahu wa taala enggak langsung adab. Tujuannya itu apa? Liyakfuru bima atainahum, supaya mereka semakin kufur dengan apa yang kami berikan. Waliyatamatta'u, dan semua, dan mereka apa? Menikmati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi kelak apa? Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada mereka. Berkata Sesadi rahimahullahu taala, "Walakin syirkuhum hadza ba'da nikmatina 'alaihim." Akan tetapi kesyirikan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, bin najati minal bahr, keselamatan dari yang namanya lautan, liyakuna akibatuhu kufra ma atainahum, agar akibatnya
mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau kufur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa muqabalatan nikmati bil isaah, mereka membalas kenikmatan dengan keburukan, waliyak milu tamattuuhum fid dunya, supaya mereka sempurna menikmati yang namanya dunia tersebut, alladhi huwa katamattu'il an'am, seperti binatang ternak ketika mereka apa bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini, hanya makan, tidur, laisa lahum hammun illa butunihim wa furujihim, enggak ada keinginan kecuali apa, hanya urusan perut sama urusan kemaluan. Ini keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada kita, kita diberi kehidupan sama Allah, dijamin rezeki kita sama Allah Subhanahu wa taala, diberi keluarga, diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua ini, hendaknya kita gunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru malah kufur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan kita hanya menikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya apa? Fasaufa ya'lamun. Akhirnya kita mengetahui. Kata beliau Syaikh rahimahullah taala, hina yantaqiluna minad dunya ilal akhirah. Ketika seseorang itu sudah pindah dari kehidupan dunia menuju ke kehidupan akhirat, seseorang itu akan betul-betul mengetahuinya. Syiddatul asaf wa alimul uqubah. Bagaimana begitu menyesalnya dan bagaimana begitu perihnya akibat yang dia lakukan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita semua, orang-orang yang mereka sudah pindah ke negeri akhirat, yang mereka inginkan apa? Kembali ke dunia. La'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Kan seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Siapa tahu aku bisa beramal soleh. Nah, kita sekarang berada di negeri dunia. Kita sekarang berada di negeri yang diimpi-impikan oleh orang-orang yang mereka sudah meninggal, untuk mereka bisa beramal soleh. Terkadang kita lalai kata kita kalau kita itu berada di negeri yang diimpikan oleh banyak orang. Kita terus sibuk dengan urusan dunia kita, lupa untuk talabul ilminya, lupa untuk mengambil peringatannya, lupa untuk melakukan amal soleh. Sedangkan mereka, orang-orang yang mereka sudah pindah ke negeri akhirat, yaitu dan awal marhalul akhirah itu apa? Ya kuburan. Orang kalau sudah masuk dan sudah wafat, meninggal, dimasukkan ke dalam kuburan, di situ orang itu akan tahu betapa nikmatnya satu detik yang antum semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin dengan satu detik, dua detik tersebut antum bisa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Yang mungkin dengan satu menit, dua menit, tiga menit antum bisa melihat dan membaca Al-Qur'an. Itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang mereka apa? Mereka sudah meninggalkan kehidupan dunia. Sedangkan kita yang berada di dunia kayaknya apa? Waktu kita buang begitu saja. Waktu kita habiskan begitu saja. Nasallallahu alafiyah. Makanya fasaufa ya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Kapan? Ketika mereka betul-betul sudah pindah dari negeri dunia menuju ke negeri akhirat. Seseorang itu akan apa? Syiddatul asafu alimul uqubah. Akan betul-betul menyesal dan akan perih akibat yang akan dia dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang lain, dan ini dikhususkan kepada mereka ahlu Mekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafun nasu min haulihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlu Mekah, dan kenikmatan ini alhamdulillah kita rasakan, yaitu apa? Nikmatul aman, nikmat keamanan, Pak. Ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yarau, apakah kalian tidak melihat, anna ja'alna haraman, kami telah menjadikan, yaitu kota Mekah itu apa? Negeri yang aman. Wa yatakhattafan nasu min haulihim, dan di sekeliling Mekah, di sekeliling tanah haram itu perampokan dilakukan, penculikan ada,
wa yatakhattafan nas min haulihim. Di sekeliling kota Mekah tersebut, di sekitarnya, di situ ada orang yang merampok, ada orang yang enggak aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan nikmat aman tersebut, afabil batili yu'minuna wa bi nikmatillahi yakfurun. Apakah dengan kebatilan kalian beriman dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian ingkari? Ini nikmat yang besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah, Pak? Iya kan? Di sekeliling kota Mekah itu dulu enggak aman. Orang keluar dari kota Mekah sudah takut. Tapi ketika masuk kota Mekah, mereka ngerasa tenang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kota Mekah itu adalah merupakan kota yang aman. Apakah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baru keluar batas tanah haram saja itu sudah menjadikan orang enggak aman. Tapi ketika masuk tanah haram, orang-orang itu takut mau berbuat maksiat di dalam, mau merampok di dalam, takut. Dengan keadaan seperti ini, apakah kalian beriman dengan kebatilan dan dengan nikmat Allah kalian kufur? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya kata Syaikh rahimahullahu taala, "Tsumma imtanna 'alaihim biharamihi al-amin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka di tanah haram? Wa annahum ahluhu fi amnin wasi'atin wa rizqin. Bagaimana mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan lapang, dalam keadaan diberi rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu min haulihim yutakhattafuna wa yakhafun. Bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu apa? Subhanallah, Pak. Perampokan. Orang dalam keadaan takut. Afala ya'budun alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kenapa mereka enggak beribadah kepada zat yang memberikan makan kepada mereka ketika mereka dalam keadaan lapar dan memberikan keamanan dalam keadaan takut? Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan li ilafi quraish ila fihim rihlatasyita wa sayf fal ya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah ingatkan nikmat yang begitu luar biasa kepada orang-orang musyrikin ini. Bagaimana keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, itu pun tidak menjadikan orang-orang musyrikin Quraisy tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, afabil batili yu'minun wa huwa ma hum alaihi minasyirki wal aqwal wal af'alil batilah. Ketika mereka menyekutukan Allah, mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang dibenci sama Allah, perbuatan-perbuatan yang batil mereka lakukan. Wa bi nikmatillah, dan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala hum yakfurun, mereka kufur. Fa aina dhahabat uquluhum, di mana akal sehat mereka? Orang-orang musyrikin itu mereka enggak punya akal sehat, enggak bisa mikir. Wan salakhat ahlamuhum haitha atharud dalal 'alal huda. Maka hilang akalnya ketika mereka apa? Lebih mendahulukan kesesatan daripada petunjuk. Wal batil 'alal haq, kebatilan di atas kebenaran. Wasyaqa 'ala sa'adah, begitu pula apa? Kebinasaan di atas kebahagiaan. Wa haitu kanu adlamul khalq, mereka itu adalah sedolim-dolimnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka apa? Justru malah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka kufuri. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, nikmatul aman itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah, termasuk diantara akidah ahlu sunnah itu adalah ta'atu waliul amr. Ta'at waliul amr, yaitu ta'at terhadap pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk husulul aman. Tujuannya itu untuk mendapatkan keamanan. Kenapa? Kalau orang itu mendapatkan keamanan, paling enggak orang itu bisa menuntut ilmu. Orang kalau dia mendapatkan keamanan, maka apa? Paling enggak seseorang itu bisa menuntut ilmu, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Dan ini nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Coba antum, Pak. Antum mau menuntut ilmu di negeri lain enggak semudah yang antum dapatkan, Pak. Wis enggak usah aduh-aduh. Di Malaysia aja lah, Pak. Ya kan? Di Malaysia setiap orang bisa ceramah. Nggak bisa, harus ada izin untuk ceramah. Dan setiap ustadz di situ bisa ceramah. Harus ada izin dari
dari pemerintah. Belum lagi saudara-saudara kita yang di tempat-tempat yang lain, mereka mau ngaji seperti ini, gimana? Mereka terus-terusan perang. Di Yaman, Pak. Kalau di tempat-tempat yang perang, antum mau ngaji, apa? Tembak dadadadadadad, granat apa dan lain sebagainya, enggak tenang. Mau ngaji itu begitu sulit. Belum lagi di negara-negara yang konflik. Makanya apa? Nikmatul aman ini nikmat yang luar biasa. Antum dikasih nikmat, subhanallah. Bisa ngaji bar subuh tenang, gitu kan? Bisa ngaji habis maghrib tenang. Bar isya juga bisa tenang. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang seperti ini. Dengan kenikmatan aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk negeri kita ini. Harusnya apa? Yuk kita bersyukur, Pak. Kita manfaatkan keamanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah. Kuatkan untuk kita menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang menyekutukan Allah, yang mereka adalah orang-orang yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Yang berdusta melakukan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a, atau mereka yang mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepada mereka. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahannam ada tempat bagi orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah balasan bagi orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim, dan enggak ada orang yang paling zalim kecuali orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu kedzaliman yang sangat besar. Enggak ada kedzaliman yang paling besar, Pak, kecuali kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wis dikasih hidup, dikasih makan, dikasih rezeki, diatur, digratisi sama Allah Subhanahu wa taala segala macamnya. Kemudian apa? Kita zalim sama Allah. Kita enggak bersyukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kedzaliman yang paling luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan kehidupan kita, kemudian justru kita enggak menyembah sama Allah dan menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Zalim apa enggak? Sangat zalim sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesyirikan itu kedzaliman yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kok menyekutukan Allah kemudian dia ridho dengan hal tersebut, ini apa? Ini sudah enggak benar. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, "Waman adlam?" Siapa yang lebih zalim? Enggak ada yang lebih zalim. Dari siapa? Mimman iftara 'alallahi kadzibah. Dari orang-orang yang mereka berbohong, berdusta atas nama Allah dengan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Sa'di rahimahullahu taala, "Fanasaba ma huwa 'alaihi min ad-dhalal wal batil ila Allah." Ketika mereka apa? Menisbatkan kebatilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertawassul dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka anggap ini adalah merupakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'a, atau mereka mendustakan kebenaran ketika datang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjelaskan, justru didustakan. Ini kedzaliman yang sangat luar biasa. Walakin hadza dzalim al-anid amamahu jahannam. Akan tetapi inilah kehidupan dunia. Orang-orang yang zalim ya akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Di depan mereka ada neraka jahannam. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Yu'khadhu biha minhumul haqq wa yuhzuna biha wa takuna manziluhum ad-daim alladhi la yakhrujuna minhu. Tapi keadaan mereka, ya mereka akan kekal di dalam api neraka. Mereka dihinakan dengan api neraka,
dan mereka akan tinggal di dalam api neraka dan tidak akan pernah keluar dari api neraka tersebut. Inilah keadaan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir di dalam surat Ar-Rum, di dalam surat Al-Ankabut ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang jahadu fina, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Jalannya Allah Subhanahu wa taala akan ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di, walladzina jahadu fina wa humul ladzina hajaru fi sabilillah wa jahadu a'da'ahum wa badalu majhudahum fi ittiba'i mardhatihi. Orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka sungguh-sungguh di jalan Allah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah di jalan Allah. Orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam thalabatul ilm. Dan ini yang kita butuhkan. Kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukankah kita minta, Pak, sama Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini doa lisan kita. Tapi apa? Keadaan kita sungguh-sungguh untuk mendapatkan siratal mustaqim itu ada enggak? Kan enggak mungkin kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, minta petunjuk, tapi apa? Keadaan kita enggak menunjukkan kalau kita betul-betul minta siratal mustaqim. Salah satu cara untuk kita mendapatkan siratal mustaqim itu apa? Ya kita dengan menuntut ilmu. Gimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan siratal mustaqim kalau apa? Kalau kita enggak pernah apa? Enggak pernah menuntut ilmu. Belajar bahasa Arab, belajar akidah, mentadabburi Al-Qur'an, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Makanya yang dibutuhkan dari kita itu walladzina jahadu fina. Kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan siratal mustaqim ini. Ini yang kita harus lakukan. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa janjinya Allah Subhanahu wa taala? Lanahdiyannahum subulana. Di sini ada takkidnya yang luar biasa, ada lam taukid. Sungguh benar-benar. Dan di sana ada apa? Ada nun taukid. Lanahdiyannahum. Banyak takkidnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ma'al muhsinin. Allah itu melihat keadaan kita. Benar-benar enggak? Jujur enggak kita di dalam mencari siratal mustaqim ini? Kalau kita mencari siratal mustaqimnya enggak benar-benar, gimana kita mau apa? Mau dikasih petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Lanahdiyannahum subulana." Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "At-turuqu al-musilatu ilaina." Kita akan diberi petunjuk menuju jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa dzalika li'annahum muhsinun." Semua itu karena mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang baik. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Bil auni wan nasri wal hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan nolong kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita. Oleh karena itu, inilah yang dibutuhkan oleh kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dari kita, jujur di dalam hati kita, betul-betul kita mengharapkan apa yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim tersebut di dalam kehidupan kita. Dalla hadza, menunjukkan atas hal ini, ala ana ahran nas bi muwafaqati suwab ahlul jihad. Bahwasanya orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang berjihad. Wa ala anna man ahsana fima amara bihi aanahu Allah wa yassara lahu asbabal hidayah. Wa ala anna man jadda wajtahada fi talabil ilmi syar'i.
dan yang bisa, yang paling baik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita dengannya, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebab-sebabnya kita untuk kita mendapatkan jalan menuju Allah. Kata beliau, man jadda wajtahada fi talabil ilmi syar'i, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu ilmu syar'i, ini yang akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ahlu dunia atau ahlu menuntut ilmu syar'i, Pak? Menuntut ilmu syar'i. Orang punya duit banyak, punya harta banyak, punya mobil banyak, belum tentu sampai sama Allah Subhanahu wa taala kalau dia enggak punya ilmu ilmu syar'i. Tapi orang punya ilmu syar'i, yang kaya, yang miskin, yang sedang-sedang, kalau dia punya ilmu syar'i, dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemuliaan itu seseorang akan dapatkan itu dengan apa? Dengan ilmu syar'i, dengan ilmu yang kita pelajari, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Makanya beliau mengatakan fa innahu yahsulu lahu minal hidayah wal ma'unah ala tahsili matlubihi umurin ilahiyah. Kalau orang dia mau menuntut ilmu syar'i, orang dia mau belajar, dia akan mendapatkan yang namanya hidayah. Dia akan mendapatkan yang namanya hidayah, dia akan mendapatkan pertolongan hingga akhirnya dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah dari kita menuntut ilmu ilmu syar'i. Kira-kira, Pak, kalau antum enggak belajar, Pak, bisa kenal sama Allah, Pak? Kira-kira kalau enggak belajar, kenal sama Rasulullah? Ya enggak mungkin, kan? Kira-kira kalau enggak belajar, bisa untuk sholat dengan benar, bacaan sholat dengan benar? Kalau seseorang itu enggak belajar, kira-kira bisa enggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tahu ternyata untuk kenal sama Allah, cinta sama Rasul, kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa beribadah dengan benar, itu satu-satunya cara menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu inilah yang harus kita kejar. Menuntut ilmu inilah yang harus kita luangkan waktu kita untuk kita bisa menuntut ilmu. Ini yang harus betul-betul kita laksanakan. Kalau enggak, ya kita enggak akan kenal sama Allah, enggak akan kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita meninggal ditanya marabbuka, terus ditanya man nabiyuka, ditanya tentang madinuka, terus moro-moro kita bisa jawab sendiri kalau kita enggak menuntut ilmu, ya enggak akan pernah bisa. Makanya jawabannya itu nanti seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, jawabannya cuma dua, Pak. Jawabannya orang-orang yang mereka betul-betul kenal, dia akan jawab Rabbi Allah wa Nabi Muhammad wa dini Islam. Itu jawabannya orang-orang yang betul-betul kenal. Sedangkan jawabannya orang-orang musyrik, jawabannya orang-orang munafik, jawabannya orang-orang yang melok-melok, ngikut-ngikut, gak kenal, jawabannya sama. Jawabannya apa? Ha, bingung, la adri, saya gak tahu. Saya cuma mendengar manusia ngomong seperti itu, ya saya cuma ikut-ikut. Kalau Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku adalah agama Islam. Cuma melo-melo. Kenapa? Gak mau menuntut ilmu syar'i. Gak kenal dengan Allah, gak kenal dengan Rasul, gak kenal dengan agamanya. Kalau kita betul-betul gak kenal dengan Allah, gak kenal dengan agama kita, bingung kita nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau menolong kita, Pak? Kalau sudah masuk ke dalam liang lahat, mobil kita, rumah kita, istri kita, apa yang bisa menolong kita? Tidak ada. Yang bisa menolong kita, ya kita sendiri, amalan-amalan kita itu. Selama kita di dunia, yang kita usahakan sekarang ini dengan kita menuntut ilmu syar'i, kenal sama Allah, bisa beribadah kepada Allah, kenal sama Rasul, bisa mengikuti Rasul, berpegang teguh dengan agama, itulah yang akan menolong kita nanti, yang akan bisa membantu kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menetapkan perkataan kita dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu di alam kubur, di akhiratnya dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak gratisan, Pak. Enggak gratisan. Kehidupan kita di dunia lah yang menentukan atas hal tersebut. Maka menuntut ilmu adalah merupakan sebab jahadu fina, sebab untuk kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menuntut ilmu syar'i. Baru setelah itu lanahdiyannahum subulana. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau,
Syasadi rahimahullahu taala watayassara lahu amrul ilmi fa inna talabal ilmi syar'i minal jihadi fi sabilillah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu syar'i itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa ahadu naw'il jihad, bahkan ini salah satu jenis di antara jihad, yang ini adalah merupakan jihadnya orang-orang khusus, Pak. Kalau jihad perang semua orang bisa, Pak. Jihad perang semua orang bisa. Mau orang dia pinter, mau orang enggak pinter, mau orang dia itu kaya atau itu semua orang bisa. Gitu. Semua orang bisa, tapi menuntut ilmu ini jihad yang begitu luar biasa, khusus. Kenapa? Enggak semua orang mau untuk menyempatkan diri untuk dia duduk di majelis ilmu. Alladzi la yaqumu bihi illa khawasul khalq, kata beliau. Yang tidak menjalankan menuntut ilmu ini kecuali apa? Makhluk-makhluk yang khusus yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jihadu bil qauli wal lisan. Itu jihad dengan perkataan, dengan lisan. Lil kuffar wal munafikin, bagi orang-orang kufar, bagi orang-orang munafik. Wal jihadu ala ta'limi umuriddin, dan bersungguh-sungguh berjihad untuk belajar perkara agamanya. Wa ala raddi niza'il mukhalifin, begitu pula jihad untuk menolak orang-orang yang menyelisih agama Allah Subhanahu wa taala. Lil haqqi, di atas kebenaran. Walau kanu minal muslimin, meskipun mereka adalah orang-orang muslim. Maka jihad menuntut ilmu ini adalah merupakan jihad yang khusus. Harus betul-betul, Pak, kita siapkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Dan enggak ada yang namanya menuntut ilmu, Ustaz, ana wis tuwa, Ustaz, gitu kan. Ana sudah umur, Ustaz. Masa iya masih harus menuntut ilmu? Lu Abu Hurairah dikira ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Ya sudah umur. Para sahabat ketemu Rasulullah itu dikira anak-anak muda semua, enggak. Wah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sama Allah Subhanahu wa taala jadi nabi, itu umurnya berapa, Pak? 40. Para sahabat ketika itu yang bertemu sama Rasulullah umurnya berapa? Abu Bakar. Ya kan? Dikira Abu Bakar masih muda ketika itu, kan enggak? Itu sudah 40 lebih juga. Kemudian para sahabat yang lain umurnya berapa? Ada yang 50, ada yang 46, ada yang udah umurnya juga sudah umur-umur semua. Ketika seperti itu, apakah kemudian ngomong sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari yang muda-muda saja. Saya generasi yang sudah tua. Saya sudah mau pensiun." Kan enggak? Tapi apa? Ketika Rasulullah diangkat jadi nabi umur 40, para sahabat ketika itu umurnya enggak jauh dengan Rasulullah. Mereka juga umurnya 40 sampai 50. Yang muda-muda siapa? Ya Ibnu Abbas, yang muda-muda, ya kan? Ibnu Mas'ud. Yang muda-muda Anas, sahabat Anas, itu baru yang muda-muda. Terus yang tua-tua ngomong, "Ya Rasulullah, saya enggak belajar ya. Saya ini." Enggak. Tapi justru siapa yang jadi sahabat yang pintar-pintar? Justru sahabat yang tua-tua tersebut, Pak. Ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Ali ketika itu muda. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, Ali masih syabab. Tapi sahabat-sahabat yang lain itu justru masya Allah. Apalagi Abu Hurairah datang dari Yaman sudah dalam keadaan umur, bertemu Rasulullah juga enggak lama. Tapi apa? Talabul ilmi, hingga akhirnya meriwayatkan hadis, termasuk diantara yang meriwayatkan hadis paling banyak. Maka umur bukan batasan, Pak. Umur bukan batasan. Siapapun, mau umurnya 40, mau umurnya 50, apalagi yang muda-muda, gitu. Ya enggak, Mas? Nah, yang muda-muda tambah semangat untuk belajar. Belajar bahasa Arab, hafal Al-Quran, tadaburi Al-Quran. Subhanallah, Allah berikan kita kenikmatan luar biasa. Dikasih kita kesempatan untuk kita bisa menuntut ilmu. Tempat ada, ustadz banyak. Gitu. Ustadz itu banyak di sini, alhamdulillah. Di masjid ini saja, subhanallah, kan banyak ustadz. Gitu. Bisa menuntut ilmu, antum bisa minta untuk belajar ya bahasa Arabnya, ya akidahnya, ya fikihnya. Maka kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus betul-betul kita gunakan. Kalau enggak, gimana Allah Subhanahu wa taala mau lana dian nang subulana? Gimana Allah mau memberikan petunjuk jalannya Allah kalau kita enggak jahadu fina? Enggak pernah bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam surat Al-Ankabut begitu banyak nasihat yang Allah Subhanahu wa taala nasihatkan kepada kita.
supaya kita bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga betul-betul di dalam perjalanan ini kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi hamba yang muhsin, menjadi hamba yang betul-betul baik dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafik kepada kita dan kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita semua. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang dan insyaallah kita akan masuk ke dalam surat Ar-Rum insyaallah. Ini yang bisa kita ambil, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, monggo. Salam. Saya pernah ditanya sama orang yang pemikiran sekuler sama kakak Ibu. Katanya Allah itu tidak adil, Pak. Saya bilang kenapa tidak adil?